Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Mining dan Trading with Gun Indonesia. Di video kali ini saya ingin membahas ya untuk solusi jual hasil mining kita, terutama Zcash di Exchanger Indonesia. Mungkin masih ingat ya video yang lalu yang dulu pernah saya upload tentang mining Zcash di Nana Pool. Nanti mungkin ada yang minat, nanti saya kasih link di kolom deskripsi kalau mau mining Zcash ya. Bagi pemula seperti kita ya untuk mining ini jualnya ya, jual untuk hasil mining kita mungkin masih bingung seperti Zcash, XMR, Siacoin, Percoin atau ETN ya. Mungkin masih bingung jualnya di mana ya, karena kebanyakan exchanger di Indonesia masih belum menerima ya. Dan logika kita sebagai miner itu kan kita jual ke misal ya ke Cryptopia, baru kita exchange ke Bitcoin atau ke Dogecoin atau ke ETC, baru kita kirim ke wallet yang ada di Indonesia untuk dijadikan rupiah ya, misal ke Indodex atau ke rekeningo.com ya. Dan kalau kita hitung-hitung fee-nya cukup lumayan ya, dari transaksi exchange dari Zcash ke Bitcoin atau ke ETC terus kita kirim juga ke wallet, itu kan lumayan ya untuk fee-nya. Mungkin ini bisa dijadikan solusi bagi yang mau mining Zcash atau yang sudah mining Zcash. Ini ada market ya yang menerima Zcash yang ada di Indonesia, yaitu rekeningku.com. Caranya cukup mudah ya untuk menerima Zcash di rekeningku.com. Seperti biasa, kita login dulu ke rekeningku.com, masukkan email dan password, kemudian kita masuk ke dashboard ya. Terus kita pilih aja wallet, terus kita pilih untuk Zcash wallet. Terus kita klik aja terima Zcash ya. Nanti kita copy untuk address-nya ini. Terus dari hasil mining kita kirim ke address ini ya. Dan sekitar 5 menit sampai 60 menit kemungkinan Zcash ini sudah diterima di rekeningku.com. Kemudian kita bisa ini untuk transaksi jual beli ya, atau kita bisa jual atau kita trading kan, atau kita bisa WD ke rupiah ya, kemudian kita WD ke bank kita ya. Untuk WD bank kita cukup rendah ya untuk fee-nya di rekening.com, apalagi pakai Anacoin ya. Dan semoga aja ya nanti kedepannya rekening.com bisa mengupdate ya untuk koin-koin yang sering ditambang untuk miner Indonesia atau yang mining ya di Indonesia, dan nanti kemungkinan besar kita enak ya untuk exchange dari hasil mining kita langsung ke rekening.com dan langsung jadikan rupiah. Jadi kita nggak usah kayak bingung ini untuk jualnya. Kadang-kadang kan kalau mining itu bingung jualnya ya, kita harus hitung untuk fee setiap transaksi ya, kalau jual dan kirim dari salah satu atau ke exchanger, jual dan beli kan kena fee. Jadi kita harus ngitung juga ya untuk fee-nya. Jadi kemungkinan kedepannya rekeningku.com akan mengupdate ya, mengupdate untuk koin-koin baru yang nanti memudahkan para miner atau para trader. Dan semoga aja ya yang sering ditambang kemungkinan nanti bisa ditambahkan ke rekeningku.com. Dan terima kasih telah menonton video YouTube saya, semoga bermanfaat. Dan semoga bermanfaat juga bagi yang mining Zcash ya, karena sekarang ada market namanya rekeningku.com yang bisa jual beli Zcash ya, nanti bisa langsung WD ke rupiah ya. Jadi nggak usah bolak-balik pakai exchanger luar ya, nanti kena fee banyak ya. Dan terima kasih, semoga bermanfaat.